Kerinduan seorang wanita terhadap cucu dan cicitnya terubat walaupun hanya dapat melambai tangan dari jauh di tebing Sungai Golok, Sempadan, Kelantan, Thailand di Rantau Panjang. Begitulah detik menyedihkan dilalui Siri Yaroh Yusof, 73 tahun, ketika melepaskan rindu terhadap cucu Nur Sheila Adnan, 24 tahun, dan cicitnya Muhammad Syakif Daniel Muhammad Syarunizab yang berusia 20 bulan. Rakaman video syahdu itu dikongsikan Nur Sheila di TikTok sekaligus mengundang perhatian warganet yang tersentuh menyaksikan kejadian itu. Menurut Nur Sheila, video itu dirakam pada 12 April lalu, iaitu hari dia bersama suami Muhammad Syarunizab Zulkifli datang membawa anak tunggal mereka, Nur Syakif Daniel, ke sempadan dua negara itu. Nur Sheila berkata kedatangan ke situ adalah bagi memenuhi impian neneknya yang terlalu rindu dan mahu melihat anaknya dengan lebih dekat.